Nanti mudah-mudahan di musola A ketemu sama Idoi. A bicara sama Idoi. Masih sakit, Neng, kalau ingat-ingat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Cucu Inam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penjagaan ketat nih kayaknya nih. Siapa lu? Ada urusan apa datang kemari? Situ gak usah nanya-nanya. Ya, panggil Sabeni suruh keluar. Lu manggil apa ke juragan gua? Hah? Sabeni? Ya cepet suruh keluar deh. Bener-bener lu ya? Eh, coba lu ngomong lagi! Ngomong! Astagfirullahaladzim, ini kenapa galak-galak amat sih? Tolong panggilin Sabeni. Dadang terpandang odang mau ketemu. Ini nanti kalian kalau udah panggilin saya kasih infak deh. Cuman jangan pada pingsan kalau ngeliat infaknya berapa ya. Lu pergi gak dari sini? Bikin rungsing kepala gua aja lu. Ini saya datang ke sini bukan buat bikin rungsing ya. Saya ke sini baik-baik mau ketemu sama Sabeni. Orang ngeyel lama-lama nih. Nih. Gua patahin leher lu. Mau? Astagfirullahaladzim, ini galak-galak amat sih. Ima. Sabeni! Bapaknya Jainab. Mertuanya Idoi, keluar! Babe bos, keluar! Eh, lu berisik banget sih. Astagfirullahaladzim. Bener-bener stres nih orang. Hah? Hah? Wi, usir nih orang. Kalau kagak mau, hajar dia. Siap, Babe bos. Eh, lu pergi gak dari sini? Pergi! Nanti dulu, ini biar saya sama Babe Saben ini selesai dulu urusannya. Wi, udah beri. Ya, Babe bos. Ayo, lu mau pergi gak? Gua beri nih. Beri-beri apa sih, beri duit? Udah punya. Repot ini mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilangin dari tadi ngeyel mulu. Eh, gua bilangin dulu ya. Kalau ada yang datang, lu tanya dulu. Dari mana? Kalau dia bilang dari Kiraos, usir dia. Siapa, Babe bos? Bos? Bener-bener nih. Bukannya. Terlalu Sabeni itu, gak punya adab. Kamu serius dong? Ya iyalah, kamu juga kalau mau infak saya kasih. Enggak, bukan. Itu. Rumahnya Babe Bos dijaga centeng. Oh iya, dua. Pedut ah. Jangan macem-macem deh kalau ngarang. Ah. Apa yang macem-macem, emang bener ada kok. Datengin aja sana. Lagi kamu kesana Babe Bosnya keluar? Keluarlah, kan dia butuh duit. Cuman dia waktu mau terima, malu karena ada dua centeng itu. Kalau dia terima beneran, ketahuan kalau dia pura-pura kaya. Dang, serius dang. Ya serius, kenapa sih kok nggak percaya? Ceng. Ya, saya juga nggak tahu, Kum. Waktu tadi siang saya ke rumahnya Melehoy sama Bu Ines Cantik, Ido juga sepertinya iya, enggak, mau ke rumah Jainabnya. Sisi bilangnya, memang harusnya Idoi yang ke tempatnya Zainab jemput. Iko juga ngomong gitu. Iya, Iko bilang kamu tidur di sini nih, di balai nih. Dang, ini minta maaf sebentar ya. Dang, ini kan masih ngobrol nih kita nih. Tapi sebentar lagi kita pergi kok, Dang, jadi kamu bisa bobo di sini. Kalau memang ada centeng-centeng di rumahnya Babe Bos, Idoi akan sulit untuk menembus ke rumahnya. Nah, tenang aja, Kum. Besok kita temenin Idoi ke sana, ya. Saya akan bilang sama Bu Ines, saya datang terlambat. Saya pengen tahu, seberapa hebat sih centeng-centengnya Babe Sabeni? Nah, dia belum tahu tinju ledek saya deh, Kum. Kalau centeng-centeng itu menyerang, suka tidak suka, mau tidak mau, saya akan keluarkan jurus andalan abah saya. Tupai melompat dari pohon ke pohon mengelilingi bumi. Gimana jurusnya, Kom?
ngapain sih? Ribet bener. Makanya kalau pulang dari musola, mendingan langsung pulang ya. Jangan ngomong nggak jelas di sini, bisa kesambet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisanak. Malam ini saya akan berlatih Kisanak. Saya akan memurnikan jurus tupai melompat dari pohon ke pohon mengenai bumi. Agar centeng-centeng itu tahu mereka berhadapan dengan siapa. Malam ini saya juga akan mandi kembang kun. Untuk mempertajam ilmu tinju geledek saya. Demi Idoi, Cik. Demi Idoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng. Ada apa lagi kisah anak? Dapat salam dari Lupita. Marhumah! Neng, memangnya sekarang? Bu Ines sendiri yang ngomong. Oh, jangan-jangan Neng. Akang? Ya. Susun yang rapi, yang benar. Iya, Bi, iya. Cek, biar saya aja. Iya. Mohon Om Ucuy. Iya, sama-sama. Hati-hati Om Ucuy. Iya. Iya, Neni yang udah mulai kerja. Iya, Cek, alhamdulillah. Nanti kamu sering-sering main kesana ya. Iya, Nen. Rencananya teh Ici juga mau mangkal di sana kalau habis ngider. Ngapain kamu di sini? Saya istri kamu, kerja saya gaji. Iya, Cengkom. Neng. Biarin aja, Kang. Biar dia tahu kalau Neni itu kerja Neng bayar. Bar dia ngira enggak dibayar lagi Neni sama Neng. Ya. Maaf, Cengkom. Semalam saya teh ke rumahnya Bos Idoi, tapi kata Bos Idoi teh tidak bikin sirup dulu. Terus maksudnya? Saya boleh bantu Neni manis di kantinnya Cengkom, cuci-cuci piring Cengkom. Boleh, tapi kamu tidak saya bayar. Iya, Cengkom. Nggak apa-apa. Udah, sana bantuin. Terima kasih, Cengkom. Cuy, kamu bantuin dorong gerobak dulu ke kantornya Bu Ines. Bantuin beres-beres. Abis itu baru kamu kesini lagi jualan cilok. Siap, Cek Bos. Ya udah, sana kalau udah siap. Sana jalan. Iya, Bi. Ma. Ya. Nggak usah. Udah. Susun yang benar, beresin yang benar. Nen, hafalin harganya. Iya, Bi. Bi, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, Nen. Kamu mau kemana? Mau... Midernya nanti, jual bolunya nanti. Bantuin Mamang dulu bawa barang ke warung. Bi. Itu kan gerobaknya dipakai, Bi. Ditenteng. Mal. Nah, biarin aja ikutin kemauannya bibi kamu. Ceng, Mak Eros mau ke sana. Mak, yang ditunggu Babe Bos itu Teh Idoi, bukan Mak Eros. Aceng sama Akung cuma anterin Idoi ke rumah Babe Bos kok, Mak. Iya, tapi biarin Cek Eros bicara dulu sama Sabeni. Ma, ini teh demi Idoi, Ma. Demi Idoi. Semua juga demi Idoi, demi Zainab, Ceng. Iya, bener, Ma. Tapi Babe Bosnya udah jolim ini, Ma. Ceng, Sabeni itu lagi marah, lagi kecewa. Iya, kecewa teh boleh, marah juga boleh. Tapi Zainab teh jangan dibawa pulang ke rumahnya Babe Bos atau Ma. Zainab kan punya suami, itu namanya teh jolim, Ma. Iya, tapi kamu jangan... Ma, demi Idoi, Ma. Ceng. Beneran, Ma, ini demi Idoi semuanya, Ma. Boy, Ebi, Liz.
Hati-hati ya, Pi. Iya. Pi, ikutin saran nenek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ceng. Doain aja nih, Mak. Ceng. Ya Allah.